Halo semua, balik lagi sama gue di Otakure Digital Pop Culture News. Oke, kita mainin lagi Adventure Craft sekarang. Kemarin kita kemarin gue udah sempat cari-cari barang kalau enggak salah. Ya. Kalau enggak salah gue udah siapin barang, yaitu ada teleporter di sini sama satu host block buat bikin rumah. Oke, jadi kita langsung ke bawah aja. Gue udah buka map sebagian. Yang ini gue lihat, yang ini apa? Ada kayak markas di sini, markas dari goblin. Ini dua ini, markas goblin. Di belakang ini gue belum buka, nanti melihat gue buka kotak habis itu gue panjangin ke sini. Oke, di sini ada tempat apa, jamur. Ini baru pertama kali gue nih ada markas jamur di sini, yang kemarin kita ketemu kutu macam-macam. Oke, jadi gue mau bikin antaranya mungkin sekitar sini, di bawah sini ya, bawah sini. Jadi kita mau ke jamur dekat, mau ke air dekat. Oke, ayo kita langsung jalan ya, dan moga-moga selamat sampai tujuan. Di sini kita nggak boleh lengah sedikit, hilang semua barang gua. Jadi saya pensiun gua. Ah, gila. Barang gue segitu banyak, hilang semua. Dikit lagi pada kita yang di bawah sini. Jadi gembel gue. Semua barang yang gue perlu gue bawa lagi. Obat, senjata. Wah, jadi gembel langsung. Sialan. Yaudah, gue cari barang dulu. Oke, habis kecelakaan tadi gue sudah berhasil memulihkan beberapa barang gue, tapi kita masih butuh banyak iron. Jadi sekarang mau nggak mau kita balik ke gua dan mencari iron sebanyak-banyaknya, sekaligus mencari kaca. Mungkin kita butuh bantuan. Kalau ada kaca kita bisa bikin klon. Lumayan lah buat jadiin umpan nanti, biar nggak wah banyak musuhnya. Untungnya gue punya banyak kulit tadi ya, jadi bisa bikin lagi armor sama ini, sama besi. Cuma besi gue habis bikin pedang sama tameng. Oh ya, gue update itu ada tameng gue sekarang udah iron shield. Ini kayaknya kalau kita dapat barang-barang di sini kita bisa bikin apa namanya, tongkat magic. Soalnya tadi gue dapat apa namanya resep fire wand, cuma gue belum lihat kayak apa. Ini apa nih? Jamur. So nggak usah lah, nggak penting jamur. Oke, kita jalan terus boy. Mato menemukan map baru. Yang kita paling butuhkan adalah kaca dan iron. Selain itu belum begitu kepake. Kaca. Dari mana ya kaca ya? Kalau dari game-game kayak, kalau dari Minecraft, dari pasir dibakar jadi kaca ya. Mungkin kayak ini mirip kayak gitu. Kalau botol kita pecahin jadi kaca sih. Jadi apa namanya? Pecahan kaca. Apa bisa digabungin nanti? Nanti kita coba deh. Jadi kita pecahin dulu botol, terus kita coba gabungin lagi. Atau kita bakar. Oke, jalan terus ke bawah. Moga-moga ada sesuatu yang beda. Kita pancing. Aduh. Kaget. Nah, kita butuh ini. Oke, tuh ada yang baru. Apa ini? Apa baru ya, beda ya? Merah ya, warna merah. Tapi kita lagi dikejar sama kalong banyak. Udah senjata gue udah mau pecah. Oke, kita pancing sini. Mana lagi ya? Kita butuh banyak ini nih. Batu jatuh.
Gue bleeding. Untung ya gue bawa bandage banyak. Oke, kita repair dulu. Dia gak nyerang kan. Kita repair dulu, langsung pilih available, betulin. Eh, ini juga repair semua. Nah, kita coba ketok ini dulu ya. Oh, butuh kapak, kita ada kapak. Untung gak bawa kapak. Oke, kita lihat kita dapat apa nih. Pohon baru ya. Golden, oh golden syrup. Ini kita bisa bikin, apa namanya, kunci emas kalau gak salah. Kunci emas atau senjata emas. Dari sini rupanya, dari bawah, dari gua. Tuh gue liat ada yang kayak kerangkeng itu. Oke. Ini ada kerangkeng, kita liat. Bisa dihancurin. Dark ruin. Oke, dijatuhin apa? Ini enak nih kalau anjingnya udah kuat. Nah, nggak drop apa-apa. Oke, ini ada sesuatu di sini. Bentuknya beda, cuma lagi malam ya. Berbahaya, jadi kita seperti biasa muter-muter. Tapi di sini ya, jangan gerak jauh-jauh. Imun, dia nggak bisa kena bleed. Oke. Dah, kayaknya nggak ada musuh lagi. Yuk, kita coba ketok-ketok. Ini butuhnya kapak jadi. Guild Dark Dwelling. Gua kelaparan, makan dulu. Ah, dapatnya sama aja. Golden syrup juga. Coba lagi, ini apa nih? Dark Dwelling itu apa ya? Kayaknya buat summon monster yang tadi ya. Monster yang kayak zombie itu. Oh iya bener, buat summon dia. Untung kita hancurin rumahnya. Ih, mati lu jelek. Mampus. Ganti pedang, kita turun ke bawah. Kita lihat map berikutnya ada apa. Ini sepertinya tempatnya cukup berbahaya, ada orang jadi emas mati. Dan warna mapnya makin lama makin merah. Gua nggak tahu tuh maksudnya apa. Apa makin lama makin susah? Tapi kalau lihat, oh nih di bawahnya ada map baru nih. Oke, ini ada apa? Lantainya dari emas. Wah, penuh monster tapi. Wah, banyak banget monsternya. Wah, banyak monsternya. Anjir. Ada lagi. Lobang lagi. Oke, kita terus bawa terus bawa terus bawa terus. Wah, ini. Oke. Baik kayaknya, baik itu. Baik atau jahat tuh? Katedral. Wah, tuh ada apa tuh? Ada setan. Wait. Gue panik, gue lupa pencetannya. Tapi kayaknya baik deh, dia bantuin kita tuh. Katedral itu, ini katedral. Apa yang terjadi kalau kita ke tengah? Aduh, kalau mati jauh nih hidupnya. Uts. Gue takut, nah itu. Gak bisa habis apa ya? Wah, kena pukul. Aduh, kena pukul. Damage sih gak gede. Baik ya, baik. Tapi Mato drop sesuatu jadi kita hancurin ya rumahnya. Aduh. Aduh, kok gua kena damage? Oh. Ini mukul gua. Apa yang terjadi kalau kita pukul bosnya? Kita suruh anjing itu deh. Serang. Oh, udah mati anjing.
Tapi sih tunggu anjing hidup dulu. Mana ya? Lawan enggak ya bosnya? Serem gua, damage-nya 5000 ternyata sekali pukul mati gua. Puluh strength. Oke, katedralnya hancur satu. Coba kita pukul. Anjir, enggak 4000 dia masih. Gua pukul. Oh, dia ngeluarin duit terus. Kita sekali pukul dapat banyak banyak banget duit. Aduh nih. Mana ya caranya? Oke, dia nembak. Kita tunggu cooldown. Oh, dia bleeding. Oke, kita pukul lagi. Ay, mati gua, enggak. Kita pukul sampai dia kena bleeding. Kalau bleeding dia masih 4000 tadi, gila. Sakit. Oke, kita ngindar. Aduh, enggak bleeding lagi. Aish. Lakuin damai banget. Padahal tempatnya mengerikan lu ini. Ah, kena mati gua. Oh enggak mati, enggak langsung mati rupanya. Oke, kita tunggu. Tunggu dia lempar sekali, oh enggak. Oke, sip. Ayo, bleeding guys, bleeding. Nah, bleed. Nah, kalau udah bleed kita biarin dulu, kita puter-puter. Bisa nih kita bunuh nih. Aduh, kena mati kok be. Udah mau mati tuh. Ah, sekali pukul lagi. Wah, jauh banget. Aduh, kena 200. Aduh, jangan kena lagi, jangan kena lagi. Oke, ini dia. Wah, udah mati bosnya. Gua enggak dapat apa-apa jadi. Enggak, ada sesuatu bisa kita hancurin badannya. Tapi gimana cara bikin dia hilang dari sini? Dah. Ini bisa kita hancurin nih. Coba kita. Gua ada hunting knife ya. Oh, enggak ada lagi. Apaan tuh? Blood core. Ada resep baru. Kita dapat resep call to worship. Gua enggak tahu apaan, tapi kelihatannya keren warna ungu. Biasanya kalau resep warna ungu tuh bagus. Oke, gua berencana sih mencari apa namanya? Kaca. Cuman dapatnya aneh-aneh malah. Oke, kita hancurin dia punya katedral gerejanya. Ganggu ya. Lama juga hancur ya. Duitnya sih recehan. Koin-koin kecil gitu. Gue mau ke bawah cuma serem jadi Kita pulang dulu. Kita taruh dulu barang yang kita dapat ya. Itu udah berhasil bunuh bos tuh. Menggunakan bleed tapi cara curang. Mana? New? Ada golden rope, flame arrow, call to worship itu senjata, damage-nya 7, chance to transfer enemy into dark follower, gila, golden staff, golden rod, ini crown, dapat dari mana tuh? Kita ada dapat barang yang bisa bikin teman lagi, ada kemungkinan bikin musuh jadi teman. Jadi dark follower jadi kayak gini nih. Tapi apakah dia membantu atau dia menyerang kita malah nggak tahu sih. Ini kadang-kadang menjatuhkan sesuatu yang berharga sih. Cuma ada setan nih. Nah, kita coba dulu. Ini kan ada kaca nih, empty bottle. Bisa kita pecahin.
Abis dipecahin gue gak tau buat apa. Moga-moga bisa jadi kaca. Sih gue belum pernah lihat yang pakai broken glass ini apaan itu. Hei, kenapin. Jadi kaca? Aduh, enggak, sialan. Jadi kaca berantakan dong. Bisa dibakar, please. Dibakar nyambung jadi satu. Ah, bener, bisa dibakar. Nah, coba kita ganti yang lebih cepat. Yang lebih cepat itu coal. Coal lebih cepat. Rubis kelamaan. Buat ngetes dong. Oke, kita lihat jadi apa, jadi apa. Jadi glass sheet, please. Jangan jadi botol lagi. Oke, bener, jadi glass sheet. Oke, kita udah tahu sekarang gimana cara bikin glass sheet. Pokoknya kaca pecahin terus kita bakar. Botol kita pecahin terus kita bakar. Oke, kita tadi udah bisa bikin clone. Jadi kita bikin, oh kita rumah udah ada, gue udah ada rumah. Udah ada kayu, jadi kita bikin rumah dulu. Di mana ya? Mungkin di sebelah kanan ini kita bisa bikin rumah. Nggak bisa. Kita pisahin lah rumah, jangan di sini. Ini khusus baru membangunnya. Oke, ini. Terus kita ke atas. Tepatnya ada batu ya. Oke, di sini. Di sini bisa nih kayaknya. Yuk kita coba. Taruh sini. Build. Bisa please? Ya, nggak bisa. Taruh bawah. Oke, di sini bisa sih. Kita kasih jarak agak gede ya. Sini. Oke, jadi ini tepat untuk clone kita nanti. Clone itu butuhnya apa aja ya? Clone. Yang pasti kaca, gue udah tahu. Kok cuma dikit? Udah. Cloning fat ini ada, kita tinggal butuh slime pot doang. Slime pot. Butuh itu, terus kita butuh potnya pasti. Apalagi tadi? Pot. Scrap metal butuh banyak. Enggak ada scrap metal habis lagi. Baru betul-betulin barang tadi. Udah pakai kita bikin dulu yang ada. Kaca ada. Kok hilang gue punya nih? Slime. Gue punya banyak slime. Slime. Oh, di sini. Monster. Oke, kita coba. Makan dulu deh. Oke. Slime pot kemungkinan besar ini dimasukin slime. Oke, bener. Tambahin lagi. Kurang. Masih ada gak ya? Kayaknya banyak deh. Ada lagi. Oke, masih ada. Masih banyak. Slime pot butuh 5. Oke, dah 5 ya. Kita balikin lagi yang udah gak kepake. Taruh sini. Oke, habis itu iron sheet, kaca sama itu. Kaca, iron sheet. Shit. Coba ada 4. Oh, kita ada ini. Kita butuh 5 ya. 2 agak 4. Eh, kelebihan. Biarin. Bener. Oke, ini taruh sini. Kaca sama scrap metal. Kita butuh 10. Butuh 10. 4 lagi tadi. 2 agak 4. Sip. Mana dia? Kita simpan lagi. Jadi kita mesti jadi orang tua harus rapi. Harus pakai simpan lagi. Oke, kacanya cuma 4. Kok jadi 4 doang? Oh, ternyata nggak 1 banding 1 jadinya. Tadi gue bikin 10, tadi per 5. Setiap 5 biji jadi 1. Oke. Mana? Setiap 5 biji jadi 1 kaca ya. Fusion, kita balikin lagi. Jadi 1, 2, 3, 4. Sisanya tinggal scrap metal doang. Gue golden key banyak banget. Dari mana nih? Berharap ada ini lagi. Knight warna putih. Mana knight warna putihnya? Oke, ada 2. Banyak kali musuhnya. Ya, kita tunggu yang gede datang.
mereka lari-lariannya sekitar sini. Berharap yang gedenya datang, jadi kita bisa dapat barang yang kita butuhin buat bikin teleporter. Waduh, mati keracunan dorong. Knife-nya. Aduh, kena. Gila, untung gak mati. Kaget lu. Oke, ada lagi knife-nya. Walaupun udah mati banyak tadi. Mana nih, gak datang-datang yang gede. Ah, tuh deh yang gede datang. Oke. Siap-siap pakai oke. Oke, immortal. 3 detik, oi. 2 detik, 1 detik, kita kabur. Kita ke bawah terus pakai lagi. Oke, coba lagi. Gua enggak tahu bisa pakai berapa kali sebelum gua kena ini penyakit aneh-aneh. Kita pakai lagi. Ah, enggak sempat kepake, mati orang gua. Aduh, sayang banget, udah baru mau mati udah. Padahal kalau kepencet sekali lagi gue dapat banyak kunci emas tuh. Oke, berharapnya kita dapat kepala ya. Gue butuh kepala zombie buat bikin teleporter. Barangnya sekali siang udah bener-bener hilang. Oke, kita lihat. Kita dapat 4 kunci, lumayan sih banyak. Tapi kita nggak dapat kepalanya. Ini nih kepala ini nih. Tulang dark zombie. Kalau dapat ini baru kita bisa bikin teleporter. Yaudah, sekarang kita balik cari yang namanya shit. Apa namanya? Kok nyari shit? Ngapain nyeritai? Nyari scrap metal. Kita butuh pickaxe. Langsung aja, langsung ke... Kaget lu, sialan. Mati gua, enggak, belum. Doom! Mati gua, mencet apa ya? Pakai apel, mati gak ya? Kita tunggu deh, tunggu 1 detik. Kita dekat-dekat rumah dulu. 4, 3, 2, 1. Pakai apel, immortal, mati. Oke, dadah. Oke, gua cari sendiri aja dulu scrapnya. Di bawah. Tempatnya di sini sial banget. Kalau lagi sial banget yuk. Nah, sekali pukul kena dom langsung moncrot. Ya udah, rekaman dari Adventure Craft kali ini gue stop dulu sampai di sini. Gue bakal cari-cari barang untuk gue punya clone sama teleporter. Jadi ketemu lagi sama gue di episode berikutnya di channel gue Otakure Digital Pop Culture. Aduh, monster semua. Neus. Thank you all.